Untuk keseluruhan hari ini, seronok tak? Seronok. Saya rasa sangat menggilah. Perasaan saya sangat gembira dan... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Syarifah Nurizat Amirah binti Said Abu Bakar. Kemeriahan, itulah kata-kata yang digambarkan di dalam klip temu ramah tadi. Temasya sukan dan hari kantin SMK Parker telah berlangsung dengan jayanya. Program anjuran unit co-curriculum ini melibatkan semua warga SMK Parker selama 2 hari pada 7 dan 8 September. Jom kita saksikan detik-detik menarik bersama kru PKTV Hafsah Ismail pada program tersebut. Temasya sukan dan hari kantin SMK Parker telah dirasmikan oleh Yang Mulia Tengku Hamzah bin Tengku Deraman, Pegawai Penyelaras Dun Parker. Turut hadir pada temasya kali ini, Encik Ali bin Muhammad Yang di-Pertua PIBG SMK Parker. Sebelum acara perasmian, warga SMK Parker telah melakukan aktiviti senam robik bersama-sama dengan PIBG SMK Parker. Aktiviti senam robik telah diketuai oleh pelajar-pelajar Kelab Senam Robik SMK Parker. Sebanyak 6 acara telah dipertandingkan pada temasya sukan pada tahun ini. Apakah perasaan anda setelah terlibat dalam temasya sukan yang dianjurkan sekolah untuk tahun ini? Perasaan saya sangat gembira dan boleh mencari pelapis-pelapis untuk tahun depan dan masa akan datang. Saya rasa sangat menggilah walaupun sedikit panas sebab saya dapat nombor 1 masa 200 meter sebab ada orang rebuh. Dan lontar cakar tu saya buat 30, saya pecah rekod. Bersebelahan padang pula, gerai-gerai jualan mengikut unit beruniform memeriahkan suasana pada temasya sukan kali ini. Pelbagai ragam penjual mempromosi gerai-gerai bagi menarik perhatian pembeli. Guru-guru dan pelajar yang ditemui menyatakan keseronokan dan berharap agar program seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Alhamdulillah, so far so good. Diorang berebut-rebut beli. Dan ni pun dah habis, pukul pula dah habis. Makan apa hari ni? Makan jagung dengan minum air blackcurrant. Okey, beli dekat gerai mana tu? Saya beli dekat gerai kadet polis. Seronok, letih pun ada. Kenapa seronok? Seronok lah sebab air kantin dia kan setahun sekali je. Jadi bila ada air kantin ni, semua boleh jual. Bila dah semua boleh jual kan, saya pendapatan tinggi pun.